Kan bang gambar gua lu ya. Niki. Teteh. Ya kalau di atas sih sehat. Dalam keadaan ya sehat walaupun suaranya serak. Memang Niki kan dalam keadaan sakit ya. Sakit tapi dia harus bekerja. Suaranya serak ya harus kita patuhi lah proses ini. Karena ini kan merupakan proses yang memang harus dilaksanakan. Karena ini adalah tahap 2 ya. Itu menjadi kewenangan penyidik ya, kita hormatin prosesnya. Makanya Niki itu harus datang dan dia harus melaksanakan. Itu adalah proses yang memang harus kita lalui. Jadi pelimpahannya bakal dilakukan besok ya, Mas? Itu saya tidak bisa menjawab ya, karena pelimpahan itu menjadi kewenangan penuh dari penyidik, bukan saya. Artinya tanya di atas. Yang jelas proses ini adalah proses yang memang penyakit hipertensi yang kronis, kemudian adanya luka atau luka pada selaput lendir lambung, adanya batu empedu pada saluran empedu, kemudian adanya pembesaran atau hipertrofi pada organ jantung. Dari hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang didapat terhadap laporan polisi nomor LP461/2020 Polrestabes tanggal 6 Januari 2020 atas nama pelapor Rizky Febian terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan dan atau pembunuhan berencana sedang dalam pasal 338 junto 340 KUHP tidak terbukti karena peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Jadi demikian rekan-rekan, kesimpulan dari hasil penyelidikan, penyidikan, kemudian pemeriksaan laboratorium. Jadi saya sekalian datang ya, sekalian bawa bukti-bukti yang lebih menguatkan lagi gitu. Karena memang di sini bukan masuknya ITE juga, masuknya juga ada pengancaman. Pengancaman melalui ITE. Melalui ITE. Tetap 45 yang tidak masuk. Bukan ancamannya apa sih? Mau ngeblack mulut perutnya Bertrand. Itu dari salah satu pemilik akun. Pemilik dari salah satu pemilik akun dan dia paling galak, paling ngeri. Kamu gitu buat ketemu. Apa? Tapi udah ketemu. Nah, ketemunya di kantor polisi aja lah. Oke. Yang ketemu di tempat lain. Udah terdeteksi posisinya dia. Kita ketemu tempat lain, ada kamera-kamera candid ya. Ntar jadi uploadan orang-orang lain lagi. Tapi buat saya sudah ada masuk di jalur hukum, kita warga negara yang baik ya ikutin aturan yang sudah ada aja. Saya juga ini kan sudah lama baru dipanggil sekarang kan tandanya tidak ada priority. Ya, saya mengikuti semuanya normal proses. Korban jadi takut atau membatasi upload foto Bertrand sendiri gak sih? Enggak. Ya Instagram gue juga gak pernah minta orang follow. Ya orang mau follow ya gue alhamdulillah gak di follow gak apa-apa. Gue gak benci. Orang suka ya gue bersyukur, alhamdulillah gak suka juga gak apa-apa gitu. Jadi gue tidak pernah memaksa orang untuk suka dengan gue gitu. Tapi kalau lu gak mau disenggol jangan nyenggol gitu. Nah sekarang lu udah nyenggol, anak usianya di bawah umur. Dimana under management Bertrand itu kuasa hukumnya ada di Bank Minola. Ya jadi dibilang oh Bertrand mah penyanyi ini, ya orang saya didik anak ini untuk menjadi orang yang profesional. Jadi secara manajemen dia secara legalnya juga kuat. Ya saya